Gonzalo TV. Subscribe now. Bapak Ibu, 71 ayatnya ayat 10 sampai 13. Ibu nyatat semua ya. Sudah berapa? Kita buka Qurannya. Imam Hasan al-Basri mengatakan, empat pertanyaan ini aku jawab dengan satu jawaban berdasarkan surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultus tadbiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku berkata kepada Tuhanku, berkata kepada mereka, Nabi Nuh maksudnya, berkata kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kepada Tuhan, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, Dialah yang Maha Pengampun. Ghaffar artinya Maha Pengampun. Lalu apa artinya untuk orang-orang yang takut? Imam Hasan al-Basri melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, maka kata Imam Hasan al-Basri, hadiah bagi orang yang minta ampun. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrar. Buat utusan pertama tadi yang kampungnya sedang kekeringan, kalau dia meminta ampun, istaghfiru, istaghfir, minta ampun untuk satu orang. Istaghfiro, minta ampunlah dua orang. Istaghfiru, minta ampun rame-rame. Apa hadiahnya untuk orang yang minta ampun rame-rame? Berjamaah, yursil sama alaikum midrar. Maka hadiah yang pertama dari orang yang minta ampun, kata Allah di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 dan 13, hadiah yang pertama adalah Allah akan turunkan hujan dari langit dengan hujan yang deras. Kami beberapa tahun yang lalu di Pontianak sempat tidak turun hujan berbulan-bulan karena orang bakar hutan kelapa sawit itu sampai sudah gelap tiap hari, jarak pandang beberapa meter. Karena sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, akhirnya kita memutuskan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa intinya sholat minta ampun pada Allah. Bapak Ibu, ini kejadian nyata, saya mengalami dan saya ikut jadi panitia yang ikut terlibat. Kami cari tempat yang lapang karena tidak ada tempat yang lapang, akhirnya di auditorium sebuah kampus, halaman kampus, baru menentukan kiblat di mana letak kiblat. Lalu kita berdoa di situ, mudah-mudahan besok pagi acara besok ini dirahmati Allah, diridho Allah. Kami mengawali dengan minta ampun. Beberapa orang panitia itu berubah lingkaran, ya Allah ampuni kami, Allah astagfirullah lazim. Minta ampun aja gak minta turun hujan. Kami baru balik badan, itu tempat sendal yang kami arahkan untuk tahan kiblat belum sempat dilepas, baru dikasih tanda pakai spidol, hujan langsung turun deras. Akhirnya besok pagi gak jadi sholat istisqa, tapi masyarakat sudah terlanjur dikasih tahu, akhirnya tetap kita kumpul hanya mendengarkan khutbah saja. Sorenya sudah langsung turun hujan, baru menentukan kiblat. Saya jadi pelaku, hadir dan ada saat itu. Kalau kita merasa rezekinya masih susah, jauh dari Allah, maka para tafsir, ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan yursil sama alaihim midrar bukan hanya air dari langit, tapi juga jatuhnya rezeki dari langit yang banyak. Hadiah pertama apa untuk yang beristighfar? Rezeki dari langit. Lalu Imam Hasan al-Basri melanjutkan kisahnya, buat orang yang beristighfar, apalagi beristighfarnya ramai-ramai, mengajak orang lain untuk beristighfar. Saya juga hari pagi melaksanakan ini baru, jauh-jauh datang dari Pontianak dalam rangka bertobat dan memperbaiki diri, mengajak orang baru untuk sama-sama minta ampun. Hadiah yang kedua adalah yumditkum bi amwalikum. Kata-kata yumditkum dalam bahasa Arab artinya manda yang mundu. Manda yang mundu itu mengulur, memberikan dengan disambungnya mengulur pak, kasih lagi kayak melayang-layang, kalinya diulur. Yumditkum. TV. Subscribe now.